Sembah sujudku mukitaku tangguh bapak karo mama. Bapak, mama, eling purwani dumadi bapak kanggo sabodo mangukir jiwa ragaku. Mama, kang kinompo papa juga broto mama papa. Sembah sujudku mukitaku bapak kanggo mama. Jatuh bayiku 9 bulan 10 hari dalam kandungan mama. Bapak, mama, maafkan anakmu ini yang selama ini selalu membuat susah, kesal, marah, bahkan kelihatan kasar sehingga menyakiti. Bapak dan mama, bapak, mama, tidak terasa rasanya baru kemarin aku masih bayi abang. Masih kecil, lucu, ingin selalu disusui, dibelai, dipeluk, dicium, digendong, disayang dengan tangisan manja. Mama, selama itu juga mama begitu sabar, begitu tegar, kuat menjalani hari demi hari seraya membawa beban yang begitu berat dalam melahirkan sampai aku lahirkan di alam dunia ini. Kadangkala mama gak tidur, terjaga melindungi aku dikala aku sakit, lapar, haus, dan menangis setiap saat. Mama, dengan air susu mama, dia dibesarkan dengan kasih sayang bapak, ibu, dia dididik dengan fasilitas bapak dan mama. Aku menjadi dokter dengan penuh pelukan sayangmu. Saat ini aku telah tumbuh kembang menjadi wanita dewasa. Bapak, mama, ampun, seribu ampun, mama. Belum sempat aku berbakti dan membahagiakan bapak dan mama. Walau mungkin anakmu ini tidak akan mampu membalas baik budi bapak dan mama. Bapak, mama, kini anakmu Dr. Diana Priyana telah datang kepadaku untuk hidup berumah tangga dengan keluargaku. Semoga restu bapak dan mama Allah ridho dan kami mampu mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Mama dan bapak, makasih. Terima kasih nak. Semoga anakku jadi anakku soleha, berbakti kepada orang tua. Kami rindu anak supaya anakku jadi ke depan lagi keluarga yang sakinah mawaddah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Andrita Yadinata, saya nikahkan dengan anak saya Dr. Diana Priyana dengan mas kawinnya Rp369.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Diana Priyana binti Edi Suyanto dengan mas kawin uang sebesar Rp369.000 dibayar tunai. Kepada Mbak Diana Priyana,
untuk seho taklek apakah dibacakan atau langsung ditanda tangani? Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2019 saya Andri Cahyadinata bin Amirul Joko Akbar almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot tahlik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Lepo 29 Juni 2019. Dari pihak KUA mengucapkan selamat baru, semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah.